Ini temennya sampean. Ini temen, ini temen-temen baik ya, tidak pernah bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Terus maunya, maunya sekarang maunya sekolah apa enggak? Mau sekolah. Mau sekolah, bener mau sekolah. Sama cita-cita dari tentara. Cita-citanya kepeng tentara sini dulu, bener. Iya. Iya, harus semangat, tidak boleh nangis ya. Tinggal sendirian di sini dan alhamdulillah ada tetangga yang mau baik hati, yang mau merawat alun, ya. Ini coba dihitung. Banyak panda itu? Banyak. Seneng apa enggak? Mau dipakai beli apa? HP aja. HP aja. Kenapa mau dipakai beli HP? Pengen HP. Dari happy. dulu. Dari dulu. Ya udah coba dihitung. Bisa ngitung apa enggak? Belum. Ayo coba dihitung. Masuk ngitung enggak iso. Ayo. Alung ini. Ini usianya sudah SMP namun Alung belum bisa baca. Karena apa? Karena perhatian orang tua, laki dan perempuan belum maksimal. Ya. Loh kok pira-pira iku piye? dari mana? Habis sholat. Habis sholat. Sholat apa? Selat luhur. Lung? ibu ibu ke mana? Di awar awar. Di ke sini lagi. Sudah berapa lama ibu tidak nggak, nggak ke anu nggak ke rumahnya sampean? tahu. Loh, sudah berapa lama? Alung nggak ketemu sama ibu sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah lama. Terus sama bapak? Sering nang jenang. Oh, sama sering ke tempat bapak. Uh -huh. Kalau ke tempat bapak ngapain? Minta nasi. Loh, kok minta nasi? Ada ngasih uang dari ibu. Gimana? Kasih uang dari ibu. Kadang dikasih uang ibu. Terus kalau jajan? Kadang ya kasih, kadang ya dikasih tangga dari ibu. Kadang dikasih tetangga? Ya. Terus kalau nasi kenapa kok ngambil sama anu sama bapak? Ambil sendiri. Kan jauh dari sini ke rumahnya bapak. Gak apa-apa. Masya Ayo, Pak pertunjukin rumahnya sampe mana. <tuh> mana rumahnya yang mana ini dah? Loh. Bukan. Eh? Bukan. Mana rumahnya? Ayo di, eh, dituntun aja bedanya sama Pak Pur. Oh, gitu. Pur, Pur, ayo. Begitu. Terus kalau uh, ngambil nasi Pak harus jalan. Ini jangan... apa Pak Pur ini? Iya itu, anu mik itu biar denger. Ayo. Kok sampe tahu nama saya Pak Pur? Dikasih tahu. Dikasih tahu siapa? Siapa itu Mbak Kaji? Mbak Kaji siapa? siapa jeng bani eh? orang as banaska banaska ya begitu oh, sampai punya berapa bersaudara Darawar satu di Manado satu saudara kandung bukan sampai sendirian memang iya di rumah sendirian oh di rumah sendiri mana sih rumahnya sampai yang mana ini yang ke eh, sana terus oh jauh masih jauh jauh ya kalau jauh naik naik sepeda aja naik sepedanya bu mana Ayo. Ah. Pelan, 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 pelan. Pedaya nyer lu? Iya. Siapa yang kasih? Orang sana. Gitu. Orang sana? Iya. Yang kemarin, yang sepeda kemarin di mana? Yang di rumah. Oh, di rumah? Iya. Alung tinggal siapa? Sama siapa? Sama Mbak Isa situ. Mana sih rumahnya mana? Itu yang warna biru. Yang warna biru itu rumahnya Nyalung? Bukan. Itu tenaga saya tidur di situ terus. Oh, sampai tidur di situ? Iya. Duh, nggak tidur di rumah? Nggak berani. Nggak berani? Coba Tani. kita sekarang ke rumahnya Alung aja. Tana, rumahnya Alung yang mana? Karena Mbak sudah meninggal. Loh. Eh? Mbak yang wedok sudah meninggal. Mbak sampai yang perempuan tinggal? Iya. Dulu sama Mbak dulu? Hmm. Berarti sekarang sampai tinggal sama sini? sama. Ya. Coba kita ke rumahnya Alung dulu. Ya. Mana rumahnya Alung mana? Itu. Sana? Hmm. Oh. Pak, saya main ke rumahnya Alung dulu ya. Kamu kenapa tidak sekolah? Hah? Hmm? Eh? Belum ada. kare saya Gimana? Ida saya di tinggal di Iya kan tidak apa-apa sekolah. Mau sekolah habis ini? Hah? Hmm? Mau sekolah enggak? Eh mau untuk aja lu, mau lu? Tidak tahu. Ya, Alung mau apa enggak dong? Mas sekolah aja. Sekolah di mana? Di, di Maindu. Di Maindu, di sini? Iya. Kapan mulai sekolah? Besok aja. Besok? Iya. Dulu Alung sekolah kelas berapa? Dulu SMP 2. Memang Alung sudah SMP? Sudah. Sudah. Mana rumahnya? Itu. Itu, biru? Bukan. Yang mana? Nih. Ayo. Alung duluan aja, Alung duluan. Raisan. Loh. Ini sendirian ini, diklip dibawa kuncinya. Berarti Alung sekarang udah nggak tinggal di sini. Udah. Kok berani jenengan leh? Assalamualaikum. Oh ini lum ya, sepeda yang kemarin lum ya. Iya. Ini yang yang biasa lum pakai. Iya. Oh ini. Yang kemarin yang sobek yang mana lum? Alum pakai sepeda ini udah ini. berapa lama? Udah dari tadi. Eh dari kebiasaannya. Biasanya pakai sepeda ini. Hmm. Terus dari kok... dulu, dulu pakai ini terus dulu. Kok bisa kan gini berarti naiknya? Iya. Ya. Iya gini. Iya. Terus dulu Alung di sini sama siapa? Mbah. Sama Mbah ini apa ini? Hmm? Kasur. Baru. Kapan dikasih? Tadi. Tadi. Yang ngasih siapa? Orang. Iya. Eh? Bar. sini ya? Bar. Oh. Lung ini siapa lung? Hmm? Ini ibu buka Alung, ya, Bukan boleh. Boleh. Boleh men boleh mentina. Boleh mentina. Terus Nih, nih, coba. Alung, di sini sama Pak Purnomo. Lung. Hmm? Ibu sama Bapak pisah udah berapa lama? Dari dulu. Dari kecil? Iya. Terus kenapa Alung gak, gak ikut sama Ibu sama Bapak aja? Gak mau, Ibu yang situ gak mau. Ibu yang mana gak mau? Ibu kandungnya yang... Tiri gak mau. Oh, Ibu nikah lagi? Iya. Terus Bapak nikah lagi? Iya. Terus Alung mau ikut sama Ibu Tiri, Ibu Tiri gak boleh? Kenapa enggak boleh? Enggak tahu. Ibu, Alung sempat tinggal sama ibu. tapi enggak mau ibu. Ibunya enggak mau diusir gitu Alung. Sudah kamu suruh pulang gitu. Jatuh kayak apa? Enggak maunya kayak apa? Diusir aja menangis di waktu itu nangis. Alung nangis. Waktu itu. Diusir di, di mana? Di Majenang. Di Majenang. Terus bapaknya Alung kayak apa? Bapaknya Alung enggak belain? Enggak. Takut sama ibu. Masya Allah. Berarti Alung ke rumahnya bapak, terus diusir, suruh pulang, gitu, tah. Ya terus inilah rumahku. He? Ini rumahku. Ini rumahnya Alung? Iya. Dan marupo He? Maropo. Enggak, masih kuat, leh. Ini, leh. Orang ini, loh. Maropo yang ini. Tiring. Kuat, leh. Masih kuat, leh. Masih kuat, leh. lah. ulal. Pinter, nih. Berarti Alung ini, kalau sekolah kelas berapa? Sampai dua. Sampai dua. Terus? Uh, alung tinggal sama bapak, nggak boleh sama ibu tiri diusir. Terus, alung nggak tinggal sama mamak, kenapa sama ibu? Sama ibu kandung, ibu kandung juga nggak mau. Ibu kandung juga enggak mau diikutin alung. Eh? Eh? Ibu, Bener tak ini sampai ngomong ini? Mm -hmm. Alung tinggal sama ibu, ibu juga nggak mau. Caranya kayak apa? Ibu nggak mau. Kata diusir. Berarti Alung ini tinggal sama bapak juga diusir sama ibu tiri, tinggal sama ibu kandung. Enggak mau diusir sama aku. Iya, Mbak, ini benar ya. Berarti dia tanggal ya. Alung ini dulu tinggal di sini tam... tinggal sama siapa? Mbah Wedok, Mbah Balanang. Mbah perempuan sama mbak laki, namun semuanya sudah meninggal. Belum. Di Manado. Mbah laki tinggal di Manado, ikut sama anaknya ya, ikut sama budinya sampean. Terus sampean pulang ke sini, pulang tinggal sama Mbak perempuan. Mbah perempuan, Mbah perempuan. Ini Mbah rumah ke ini mm -hmm. terus bayi e e. ah, itu ah. oh, oh gitu. gitu. Nah, berarti Kerasan. berarti dulu sampean ini tinggal sama Mbak perempuan. Terus Mbak perempuan ninggal. Terus Alung sama Mbak laki-laki diajak ke Manado, gitu ya. Terus Alungnya nggak kerasan. Terus sekarang saya, cah tanya nih, Alung, Alung tinggal sama yang itu tadi apa hubungannya sama sampean? Saudara, Pak Lek, Bulek atau siapa? Tetangga. Tetangga, Tetangga aja. Kalau Alung misalkan mondok lebih itu kayak apa? Kalau mau mondok Pak Pur yang bayarin. Ayo. Pernah kena ibu? Masih lor kena lor. Alung, <laughs> kalau Alung mondok gitu kayak apa? Kalau mondok kan sambil nunggu ijazahnya diantar dari Manado. Kalau mau mondok seluruh biayanya Pak Pur yang bayarin. Ayo. Sekolah aja. Duh, iya le sekolah itu ada mondoknya kayak apa mau apa ndak? Sambil nunggu ijazahnya kenapa? Terus Alung sekolahnya kayak apa? Mondoknya di mana? Doan, di Belengampun. No, do Ngampun Ada itu mana? Diberi, 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 diberi. Ha -ha, terus. Terus. Terser, terser. Gak kerasan lu? Kenapa gak kerasan? Dibulin. Apa? Dibulin. Dibuli. Lung, tak kasih tahu ya. Pak Purnomo ini dulu sebelum jadi polisi dibuli juga, juga Oh, kamu daftar polisi ndak bakalan ndak bakalan masuk karena saya ndak punya apa-apa. Harus kuat, Lung. Sekarang saya tanya. Saya tanya ya, Alung jajan, Alung makan emang dibully sama anak-anak itu yang ngasih duit ah. Enggak toh? Enggak. Enggak. Tidak. Tidak. Teman -teman hati, ya? Nuh, ini kan teman-temanku yang baik hati. Iya. Ini teman-temannya sama yang baik hati semuanya. mana mana Kenapa sampe sedih tadi? Oh ini. Kenapa, lih? Hah? Hmm? apa Apa-apa, Saya sampai nangis, Rek. Kan? Kenapa? Ayo. Saman dibully sama teman-temannya Samen, dah. Samen tinggal sama Pak Purnomo tak? Eh? tahu, dikasih tahu rumahnya Pak Purnomo ya. Kalau ada apa-apa ke rumahnya Pak Purnomo ya. Mau apa enggak? Iya. Mau. Mau enggak? Kalau Samen ditanyain Pak Purnomo, Samen mau minta apa sih? HP. Mau minta HP? HP buat apa? Buat main. Terus selain HP minta apa? cuma itu aja. Tapi HP-nya tidak boleh dipakai aneh-aneh ya. ya iya. HP-nya nanti dikasih Pak Purnomo, dikasih nomornya. Tapi nanti kalau Pak Purnomo telepon diangkat. Eh? Iya, si <coughs> dia, padahal ada bapak ada ibunya. Ibu ngusir sampean kayak apa leh? Jangan tuh, jangan. <coughs> kamu punya baju apa nggak? Eh? punya baju malas. Mana itu alung ini harus tinggal sama orang lain di saat bapak ibunya menolak bapak kandungnya menolak, ibu kandungnya menolak, heran saya. terus kalau meninggal kayak apa mereka ya? padahal banyak orang-orang yang dikasih apa? dikasih anak. Eh, belum dikasih anak maghribnya. Ibu udah nikah lagi, udah punya anak. anak. Terus sampe kalau ke sana minta uang dikasih. Dalam 2000 kok ada 500. 500 perak? Pernah dikasih 500 perak? Ibu kerja apa? Dodolan. oh. kadang. ora sing Oh, bapak maksudnya. Oh maksudnya ibu tiri. Kenapa sama itu gak mau ikut sama tinggal sama ibu aja? Hmm? Ibu tiri gak mau. Ibu tiri gak mau. Kalau ibu kandung? Nama nama bapak Samen siapa sih? Bapak Yanto. Bapak Yanto. Nang kalau ibu ibu dirinya siapa namanya? Ibu Siti. Ibu Siti kalau ibu kandung? Ramini. Ramini loh. Ibu Ramini. Sekarang biar enggak bingung, enggak bingung tanyain Pak Purnomo, nama Bapak I siapa? Nama Bapak kandungnya? Bapak Yanto. Bapak Yanto. Nama ibu kandungnya? Ibu Siti. Ibu Siti. Itu yang rawar ini. Ibu, kandung. ibu kandungnya udah nikah lagi, Mang ya. Udah nikah lagi. Punya anak berapa? Satu. Punya anak satu. Terus itu memang orang awar-awar. Iya, -awar. eh, ya. bulu margi awar-awar. Iya, -awar. bulu margi awar-awar. Terus yang bapaknya aslinya mana? Hmm. Bapak eh, Alung asli sini, namun nikah sama ini, ini rumahnya. Bapak. Terus nikah sama Tuban. Buram ini itu Tuban. Tuban. Rumahnya, terus itu ngontrak. Ya Allah. Jualan, jualan. Kasih bebek itu lho Pak Warung. Mm -hmm. Sudah punya anak belum? Belum. Yang anaknya yang perempuan itu. Bapak. itu bapak. adik saya. Adik 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 tiri tapi adik kandung oh berarti adik bener adik kandungnya dah seorang awal itu adik kandung oh iya nak maketnya ya Allah sama ini tak beli HP dah terus selain HP apa cuma itu cuma itu terus kalau sekolah kayak apa perlengkapan sekolahnya kayak apa sepatu sepatu sudah punya belum belum Kak, Kak, eh tinggal di Manado enggak iya sepatunya maksudnya sepatunya sepatunya tinggal di Manado sekarang saya tanya ini yang yang mana teman sama yang mana sa sampai ya. sa sa sino sa mana yang saya itu mana yang mana yang saya itu sa, pojol, Anu. Ini temennya sampean. Ini temen, ini temen-temen baik ya. Nggak pernah bully ya. Bully itu apa sih lu? Aku lu nggak tahu. Bully itu apa sih? Ngeloi. Emang sampe dolain kayak apa nak? Kayak Doa lu bisa baca apa enggak? Belum. Belum bisa. Alung mau aja lulung sama sama Anulung, mau tak? Mas sekolah. sama sekolah. Ayo sanggunya 100.000 ribu setiap hari mau apa enggak? <tuk> <tuk> ayo mau apa enggak? Mau apa enggak? Ayo. Mbak, Mbak siapa ini? Mau mondok nggak dia? Kalau mau mondok nggak apa-apa. Yang kan biar kerasan dulu. Kalau mau mondok tak siapkan tempatnya. Iya sampean. Ayo, ayo sekarang tak tanya. Alung mau mondo apa ndak? Kalau mau mondo berarti uang jajannya Alung semuanya maksudnya ya. Tapi harus ditabung. Maksudnya harus ditabung. Sekarang kalau misalkan Alung dikasih uang 100 ribu setiap hari. Sekarang nggak apa-apa. Namun kalau bisa harus ditabung. Nanti kalau sudah punya uang besar disimpan sendiri. Sekarang kan Alung belum bisa baca. Mau apa ndak mondo? Ayo kalau mau nanti tak jemput lagi Alung. Ayo mau apa ndak? 100.000 setiap hari. Ndoh, ya, kayak apa yo? Ayo, ayo, Mau apa pandak? Kamu pinter oh, dapat wow. eh. uang, dapat pengalaman ya. ya, eh, ya, lo. Sekolah aja. Ya, hey, eh, ndoh uangnya Pak Purnomo banyak ya? Uangnya Pak Eh, orang 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 tak lo. dong, <tuk> Eh, eh. Loh. <tuk> eh. Mau apa enggak setiap hari? Apa nak? Eh. <tuk> ini temannya Alung ini. Temannya? Bentar, Alung ini kan mm -hmm. uh, kan sudah SMP, masa temannya sama anak kecil kecil? Lah kok SMA kok belum bisa baca? Lah oh. papa. Nah, sini 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 sama 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 Pak Purnomo. Karena tak tanya, karena tak tanya. Takut, Takut gak sama sama aku? Heh? Kenapa takut oh, ditangkap? Memang, kenapa ditangkap? takut ditangkap? Iya. Si Alung tak tanya Alung ini tahu. Saya tidak ini Saya tidak SMP? SMP? Bu SMP, bu dia. tidak tahu. SMP. Gemer, gemer. Alung ini sudah, sudah punya SMP. Eh? Oh, belum toh, bu. Iya, karena dia nggak sekolah itu tadi. Mbak ijazah saya apa ini? Uh, rapotnya rapotnya. Oh sebenarnya ini sekolah SMP, tapi nggak nyampe. Mana? Sini sini cepet sini. Nanti tak kasih jajan cepet cepet. Ayo sini. Putra, put Putra Putra sini Putra. Pilih. Putra Billy sini. yang gendut ini. Siapa yang gendut ini? Akbar. Siapa ini namanya ini? Akbar. Akbar lo. Oh, Akbar punya HP makanya Alung pengen HP ya. Cuma teman-teman aku punya HP, cuma aku tak belum. Teman-temannya punya HP. Alung Alung aja yang enggak bisa anu. Sekarang tak tanya, emang Alung bisa pakai HP tak? Katanya enggak bisa baca. <tuh>. Heh? Katanya enggak bisa baca kok minta HP. <tuh. <tuh. Gitu. Terus Jadi sekarang Jutupan, pantok. Lah, ya enggak apa-apa lah jutupan, toh, itu. Boleh, mau jutupan, pantok. Eh? Ya aku sudah belajar. Kasiannya, ya. Ayo, saya tanya. Mbak, ini sekolahnya kayak apa, Mbak? Ngono ya, Ibu? Eh, ya nggak, kelemuruh sih, ya. Ya, Pak. Ini Mbak. Berapa ini? Saya, loh. Nggak ketemu anak saya sehari aja nangis, Bu. Iya, toh. Ini? Ini merah. Kamu tahu apa saja, kalau tetap tidak ketemu, tidak enak. Apa? Hmm. Apalagi? Eh, kita... Terus berarti ini M uh, ini sama nenek, sama kakeknya, nenek. Neneknya sama Iya, sama kakeknya, karena kakeknya ke sana. ke sana. Ya Allah. Neneknya berapa? Oh. Ngelongsor, ya. Rumahnya kok menatuh, jangan ke sana. Berarti ini rumahnya alung sampai ke sana, ini? Ini tanahnya alung sampai sana, ya? Ini jambiro, ya? Hah? Jambiro? Setengah. Hmm? helung! Hmm? Ayo beli apa itu? Ayo, ayo, terus selain HP mau beli apa? Apa ya? Sepatu mau beli sepatu terus, tapi sepo, sepatu habis. Eh? Loh, sepatu bola, sepatu bola, sepatu bola buat apa? Boleh, bola ya lu harus sekolah dulu dong. Sekolahnya kayak apa? Iki cak jani anu ya, memang. Hmm? Ya, terus yang yang ditempatin alun itu kayak apa Mbak? Itu siapa itu? Terus cak jani gudu di kamar sekolah juga ya, masa no ya? Satu apa sih ini alun ini ya? Ini nah teman -teman cabar. Ya. Eh? cabar, 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 cabar. Itu cabar, yang mana cabar? Iku. Yang ini, yang telinganya ini. Ah, sampean kepengin, sampean kepengin jadi cabar gitu tak? Bukan. Ndak mau. Kenapa ndak mau? Orang korak. Kayak orang korak. Loh, cabar dari tak tanya. Pengen kayak kabar ndak, kayak orang korak cari. Bar, ndak mau itu dia, ya. Ya sudah ndak apa-apa. Terus maunya maunya sekolah, sekarang maunya sekolah apa enggak? Mau sekolah. Mau sekolah. Benar, mau sekolah sama cita citaku jadi tentara cita-citanya kepeng jadi tentara sini dulu bener iya Iya, harus semangat tak boleh nangis ya <tuh> kenapa begini alhamdulillah alhamdulillah bilangnya alhamdulillah. jadi uh, ini saya ada sedikit rezeki buat tadi alung uh, siang ini sementara akan saya berikan senilai 2 juta ini nanti dipegang sama mbaknya yang merawat alung dan saya insya Allah ya karena janji itu berat namun saya akan bantu Alung, nantikan Alung mau sekolah dan huh? uh, masuk ke pondok pesantren. Seluruh biayanya Alung kalau dia mau sekolah atau pondok pesantren akan saya tanggung. Ya. Ini nanti Alung biar tahu rumah saya di mana, biar nanti Alung bisa datang ke rumah saya. Ini agak maju. Sekarang di depan di depan kamera ya, Alung. Alung kenapa nggak mau tinggal sama ibu? Eh. Sekarang saya tanya, Alung kenapa enggak mau tinggal sama bapak? Jawa, Pak. Alung apa enggak 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 manggon karo, bapak e? Eh. Ora sing mbok Alung mau tinggal sama bapaknya namun bapaknya tidak mau ditinggalin sama Alung dan Alung diusir sama ibu tirinya betul? Terus kenapa enggak tinggal sama ibu ibunya? Enggak tahu. Loh Alung kenapa enggak enggak sama ibu eh Ibu, kandung, Mbak. ibu kandungnya ibu Alung, kandung kenapa? Kandung. Alung kenapa? Alung kenapa nggak mau tinggal sama ibu kandungnya? Ibu kandung juga nggak mau. Ini ini disaksikan orang banyak. Jadi Alung ini kenapa dia harus tinggal sendirian? Bapak ibunya sudah pisah. Bapak ibunya sudah menikah sama-sama. Kenapa yang ya? Sabar Apa? aku. Apa? Sabar. Iya yang, yang sabar. Jadi tinggal sama bapak dia diusir sama ibu tirinya. Tinggal sama ibu kandung. Ibu kandungnya nggak mau. Jadi Alung ini tinggal sendirian. Sempat tinggal sama kakeknya namun kakeknya sekarang pergi ke anaknya di mana tuh, sehingga Alung ini tinggal sendirian di sini dan alhamdulillah ada tetangga yang mau baik hati yang mau merawat Alung ya. Ini coba dihitung. Banyak panda itu? Banyak. Seneng apa enggak? Mau dipakai beli apa? HP aja. HP aja. Kenapa mau dipakai beli HP? Pengen HP. Dari happy. dulu. Dari dulu. Ya udah coba dihitung pisang itu apa enggak? Belum. Ayo coba dihitung. Mosok ngitung gak iso. Ayo. Alung ini ini usianya sudah SMP namun Alung belum bisa baca. Karena apa? Karena perhatian orang tua laki dan perempuan belum maksimal. Ya. Loh kok piro-piro itu piro, dihitung dewe Jadi uang ini nanti saya serahkan ke mbaknya Yang memberikan informasi ke kami biar ini nanti diberikan HP dan sekali lagi 11, untuk 11, kebutuhan 11, Alung seandainya Alung ini mau sekolah dan mau mondok 11, Insya Allah seluruhnya akan saya tanggung 11, ya saya nanti tak nunggu konfirmasi dari mbaknya ya memang Alung ini punya orang tua punya ibu punya bapak namun kalau orang tuanya masih belum mau biarlah kita orang-orang yang baik yang mau merawatnya berapa 9 juta banyak benar eh sebelas juta kok 11 juta itu bagaimana sebenarnya? Sini saya hitungkan biar 1, Ini 2 juta sayang. Ya, Mbak, ini kasihin, kasihin Mbaknya sana. Nanti langsung Mbak, nanti langsung dibelikan apa ya? Ya, nanti sisanya untuk kebutuhan apa ya, Alung ya. Karena ya. oh, nangisan kok. Eh, nangis, nangis mana apa enggak? Enggak. Sampean, sampean tahu desa nguwak dah? Hmm? Sampean tahu desa nguwak apa enggak? Enggak. Hilang batian. Iya <tuk> tahu lah. Sampean, si bapaknya rumahnya mana sih? Jenang. Jenang itu kan, Jenang itu kan pasar kedomping itu toh. Iya pasar kedomping timur itu toh. Sampean nanti gini. Sampai ikut kan tidak mau ikut sama saya. Yang penting samen mau sekolah ya. Kalau mau sekolah nanti mbaknya itu mbaknya Mbak Ipit. Mbak Ipit itu bilang mbak aku terus sama Pak Purnomo gitu ya. Pokoknya kebutuhan sampai sekolah apa nanti saya bantuin ya. Yang penting nggak nangis. Ini tadi Pak Tentara aku semangat coba siap gerak, kayak apa? Siap gerak, hormat gerak. Wah gitu, eh hey, hey. eh. Nah ya. Jadi alung ini sempat cerita tadi pertama sih bikin nangis ya. Ya Lung ya. Ibu kalau ngusir kayak apa? Ibu-ibu tirinya -ibu kalau ngusir kayak apa? Coba kalau seumpama sampean tak antar ke rumahnya ibu, uangnya itu dikasih ibunya sampean gitu, setuju apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Enggak mau. Eh? Enggak mau Iki anu lho ya. Enggak apa-apa duduk sini, duduk sini, duduk sini. punya 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 baju apa enggak? enggak? Itu toh bajunya. Punya lemari apa enggak? Punya. Mana nya ada udah, yang penting punya lemari ya. Lemari kue Pak Nile, Pak. Oh gitu. Tapi kan gak ada yang nempatin. Eh. Hey, kalau sholat, kalau sholat didoain bapak ibunya, ya Allah. Temanku Yaki? Itu, yang kecil itu. Iya. Kenapa kok temannya sampai kecil-kecil? Ini loh, Pak. Ini. Lah ya tem Oh gitu. geng-geng-geng. nggih. Geng, geng, geng. Oh, Yaki itu ya. Ya Allah. Yang yang mana? Yang yang Isha. Ibu yang mana? Oh, ya Mbak, sini Mbak. Mbak, saya tanya jenengan. Jenengan hubungan sama Mas Alung ini apa? Tetangga. Tetangga. Tetangga enggak ada hubungan saudara. Enggak. Kenapa kok sampean mau ngerawat Alung? Kasih. Ya kasih. Kasihan Mbak, ini jadi gini, ya. Kita bagi-bagi ya, kalau saya sih maunya saya rawat alum, tapi karena ada jenengan jadi gini, sampean rumah saya ngewoak, Mbak, rumah saya penjendelannya. Jadi nantinya, kalau misalkan alum mau sekolah, mau butuh apa saja, monggo sampean mampir. Kalau saya ingat, saya kesini, namun kan saya banyak, oh sana-sana kan, kadang ini kadang enggak. Kalau mau sekolah, insya Allah kebutuhan semuanya, semuanya ya pokoknya kebutuhan alung semuanya selama dia mau sekolah saya yang akan tanggung ya sekali lagi saya yang akan tanggung yang jelas siapa yang mau meringankan hidupnya orang yang susah Allah kasih itu rezeki banyak banget banyak banget Pak ya saya matur suwun saya terima kasih mewakili alung sampai mau merawat dan saya titip alung pokoknya kebutuhannya alung apa saja Monggo, kalau sampean boleh, saya minta nomor WA ah, sampean, saya boleh minta. jadi dicatat nomor WA-nya. jadi mungkin nanti saya setiap bulan, ya, monggo. Enggak apa-apa. Berapa? <tuk> oh. <tuk> boleh. Mbak. Boleh. Ya, wis enggak apa-apa ya. <tuk> Sekali lagi saya titip, Mbak. Enggak, apinya Mbaknya aja enggak apa-apa. Catat. Jadi setiap bulannya kalau saya ingat namanya kan manusia itu kan kadang banyak lupanya saya bantuin Alung ya. Ya Alung ya, setiap bulan mau dikasih uang berapa? Yang banyak Pak. Eh? Gak tahu. Duh. Pengen mau kira sampean. Sampean jangan minta. Sekarang saya tanya, Gak usah minta Anu, Gak usah ke rumah ibu, gak usah ke rumahnya si bapak. Sampean kalau pengen jajan, cariin Mbak ini, Mbak siapa ini, Mbak ini boleh. Cariin mbak ini boleh mbak, duitku entek, aku pengen jajan jaluk Pak purnomo gitu ya. Ya, iya, kan? tadi juga dapat titipan dari Mbak yang Mbak Tui yang lebih itu ya. kan sudah memberikan barang-barang seperti -barang baju, mm -mm. apa sepeda, mm -mm. terus masih ada lebihan tadi juga di titipan ya, saya. Jadi nanti uh, dia mintanya apa HP kasih terus nanti kalau memang dia mau jajan, sampean WA aja ke saya. Tapi makannya kan tiap hari masih sopan, ke bapaknya, Pak. Iya, sekarang sekarang saya tanya, kenapa sampean jauh loh ini ke, iya, ke main sana? Iya loh, iyaloh, jauh loh, mah jenang kemahin dia itu, sampe ma'am leh, ma ke tempatnya ibu aja. Tapi kasi makan, <tuk> makan ini tetangga itu kan kalau gak enak gak ma'am, pak. Weh, makan tetangga apa? Tak, makan makan mbak. Mbak. Apa? tak atur diri itu, eh! Eh, oh. <tuk> <al. tuk> <tuk> enak, enak, enak. enak? Mbaknya janda makan ya, pak, aja. Eeeeh! Loh, mbaknya aneh. Banyak, ya. Banyak. Ma'am ini gak enak tak takut sampe enak ini ma'am apa? Mbak? Ya, jangan Jangan, mbak. ya, mbak, ya. Mba. Eh. tak, tempe Jangan, deh. Jangan. Hei, hei, hei. Mas, mas. Maaf. Daripada... Berarti ini setiap hari makannya harus ke sana? Maaf sak cepak ya nah, Yo. Kemarin itu ada. sekarang tak tanya, sekarang saya tanya. Ini di depan orang lo ya, banyak lo ya. Alung kalau makan masih minta bapak dalam artian bukan kok saya ini memutus silaturahim biar dia nggak jadi nah. anak manja. Sampai nggak tak kasih duit loh. Sekarang saya tanya, sampai kepingin saya jatah setiap bulan apa enggak? Mau tak kasih uang setiap bulan apa enggak? Awakmu <tuk> tak kayak duit sak bulan tak kayak gelem <tuk> apa gak? Tapi syaratnya itu situ, nih awakmu meni nangomai bapak sampai yang jaluk mam putus kata kasih duit. <tuk> lu roake, ayo, ayo. maam sak noyai ya, janji ya. sih. Karena jauh lu kasihan, masuk cocok ma aja, aja kesankan kasihan ya. Do ya, mbak nanti insya Allah saya bantuin ya, saya bantuin setiap bulannya. Pun lah. Ya karup, kemarin juga keluarganya kan ngajak, tapi anaknya nggak mau pak. Ya nyaman sama sama. Mau di rumah saya terus gimana? Iya, ya, berarti sampai yang dikasih amanah sama Allah. Hmm. Mbak, saya, saya, cerita ya, Mbak. Saya kemarin itu lagi jemput anak yatim piatu, nggak punya siapa-siapa loh. -siapa. Tahu nggak sampai setelah saya rawat ke rumah, rezeki saya itu masya Allah, bener Mbak. Nah, mudah-mudahan aja Allah ngasih rezeki buatnya. Ya kan? Amin. Amin. Ya, Mis, saya tak pamit. Ya, sahabat orang mau belajar baik. Alhamdulillah, hari ini saya sudah ketemu Alung. Kami juga sudah menyerahkan donasinya, ya. Dan insya Allah, karena manusia itu banyak tempat salah hilaf dan dosa, termasuk lupa. Saya hanya bisa ngomong, "Insya Allah, setiap bulan kami akan sisihkan." ya Syukur-syukur yang paling utama untuk kebutuhan sekolahnya insya Allah akan saya tanggung penuh Asalkan satu saya diingatkan Kalau saya tidak diingatkan pasti lali ya mbak ya Jadi yang penting saya diingatkan Saya minta nomor WA saya sama Mas Haris ya Nanti bilang pak ini alung uangnya sudah habis Pak alung majajan silakan tidak apa-apa itu setegah saya Dukung terus kegiatan kami mau belajar baik Mudah-mudahan menjadikan berkah barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey,